Kembali lagi bersama saya di channel Mr. Taos. Hari ini, macam yang di dalam tajuk, saya akan membuat ini perangkap tupai dan tikus. Oke. Tapi macam biasa, kepada yang belum subscribe channel saya, subscribe sekarang. Dan mudah-mudahan kita sentiasa sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Jom, kita buat. Mula-mula kita potong dulu nih. Oke, ini sudah siap saya potong. Begini. Di sini saya menggunakan ini bekas cat spray, cat sembur. Nih. Sudah saya potong di sini. Dan di sini ada tin yang 4 segi. Begini. Ini tin hem apanya? Tutup dulu, tutup. Tutup. Oke, ini kita kasih lubang di sini 1 2 3 4. Dapat lubang. Bagi yang belum tahu cara buat ni gerudi siapa anu nih, tingu ini, video ini. Link ada sana di bawah di description video. Oke, ini sudah terbuat satu, buat tempat lubang. Oke, di sini sudah saya buat lubang 4. Ini kita pasang di sini. Oke, ini kita pasang di sini. Dan posisi begini miring. Oke, kita pasang nut di sana. Oke. Macam ini sudah saya pasang nut di dalam. Selepas itu kita mau membuat lubang di sini 1 2 lubang. Oke, satu dua itu kita buat lubang. Lalu kita hitung tambah besar kita lubang, kita kasih keluar dari segini. Oke, gini. Oke, gini dapatnya begini supaya besi nanti kasih masukin. Dan ini sudah saya buat lubang di sini. Saya tebuk lubang besar. Oke. Dan selepas itu kita akan membuat lubang di sini. Lubang kecil saja. Lubang dia begini aja kecil. Oke. Itu aja. Oke. Seterusnya ambil lagi satu ini. Tin spray. Oke.
yang sudah kita potong, kita ambil bagian sini aja. Bagian ini aja kita ambil. Kita ambil begini saja. Ini saja kita ambil. Retak-retak ya. Siap. Ini untuk apa? Oh, ini untuk penutup lubang yang sini. Ini. Selepas itu kita mengambil ini. Kita kasih lurus dulu deh, pas kita kasih bentuk begini. Oke. Kemudian ambil yang ini tadi yang sudah kita tebuk. Kita ambil ini. Terus kita taruh sini. Oke, selepas sudah kita taruh sini, begini. Oke, ya begini. Dia tertutup rapat ah, gitu. Oke, tertutup rapat. Gitu. Oke. Kemudian kita mengambil dua ini. Kita ambil ini dua. Setelah itu kita kasih lekat di sini. Oke, beginilah. Ini mengarah sebelah sana. Ambil satu dawai begini. Terus tajam di sini ya. Paku pun boleh. Oke. Ini kita kasih taruh di posisi sini. Terbuka sini. Kalau gini tutupan. Semua tadi. Itu jangan sampai tersentuh gini. Ini jalah jarak sedikit. Kita tancap sini. Ini besi dawai. Oke. Ini kurang beginilah. Lebih kurang beginilah dia. Tegap juga lah sedikit. Walaupun dia pada bingkok kalau kati kas tokol. Dia mau tancap juga lah. Tembus juga bah. Oke, saya lupa. Oke, saya lupa kasih tahu tadi. Saya lupa buatlah. Di sebelah sini juga kita kasih lubang. Satu tembus di sini. Sebelah ya, nampakkah? Kedua sebelah sini tembus juga di sini. Oke. Dan kasih bentuk anu dawai begini. Ambil dawai kasih bentuk dia begini. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ini satu dawai kita kasih taruh getak. Kita kasih ini dia. Oke. Okay. Lepas itu kita pasang di sini. Sudah terpasang. Ini satu nih saya sangkut di sini. Lemak. Lepung panjangnya no ini kita. Oke, kita ubah sedikit lah. Kita buka dulu nih. Satu jadi satu lagi dengan yang ini tadi di sini. Tapi saya pindah di sini sudah. Oke. Oke. Kemudian kita mengambil tali, kita bakar di ujung dia. Lalu kita ikat di sini.
Dekat ya begini. Cuman saja cara mengikat yang penting dia ketat. Oke. Baki dia kita pekat. Oke. Kemudian kita buat begini. Oke. Ini saya ubah lagi. Sebab tanpa kuat tadi indah dia dapat indah ini. Dapat tahan kaki dia. Oke. Begini aja. Dan ambil dawai kasih bentuk begini. Hitam tangan saya sebab ini cat hitam. Ini hitam. Warna sebutan saya. Ambil umpan apa aja itu umpan. Ini tikus makan juga nih. Tapi tupai tidak. Kalau tertangkap tupai pakai buah. Tusuk dia begini. Ini lah bah. Oke begini. Kita pasang. Ini perangkap sebenarnya sudah siap nih. Tinggal mau pasang. Oke begini cara pasang dia. Ini umpan kasih masuk dulu di dalam, kasih keluar di lubang sini, ini kasih keluar dia begini. Oke. Oke, cara pasang dia ini begini. Selepas sudah kita kasih buat begini, cocok umpan ini kita tarik di sini, pastikan dia tersentuh ini, tersentuh di besi. Kemudian tali yang ini tadi kasih pusing dia di sini apa? Pusing dia kasih sangkut di umpan tadi tunggu pindik nih tali ya. Oke begini cara pasang dah. Ini di sini kesang kasih sangkut di bahan itu nah. Empat. Begini. Oke. Sini pintu masuk. Sini tutupnya masuk di sini. Cara kerja dia. Ini kita tutup juga nanti. Yang ini kita tutup juga dah. Oke. Tutup aja masuk dari sini, lubang sini. Apabila dia masuk tuh, dia tarik tumpan. Ini dia tarik. Ceng. Ini tarik nih badan dia. Terus tertutup. Oke, tutup aja di dalam. Ah, dia dapat keluar. Oke, begitulah cara kerja dia tuh. Kita pasang balik lah. Kita tutup ini lubang. Tutup dia begini. Ambil ini klam, klam pipe nya. Cocok juga dia di sini. Kemudian, ayah keluar. Oke, beginilah. Sudah siap. Jadi, begitu saja untuk video kali ini. Ini perangkap tikus dan tupai. Senang aja cara buat ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu dan bertemu di video seterusnya.